ketakwaan, ya, menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa orang yang menjaga semua bentuk kegiatannya, menjaga katanya, menjaga tingkah lakunya, menjaga sikapnya dengan baik. Dia berpikir ketika dia berencana, dia berpikir ketika dia mau melangkah, ini nanti benar atau tidak, mengganggu orang lain atau tidak, berdosa atau tidak. Itu orang yang bertakwa. Berhati-hati ketika mau ya melangkah. Maka adik-adik, ya, para siswa Minam Subarjo yang luar biasa, kalian memilih sekolah yang tepat. Di sini diajari, ya, tentang ketaatan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara benar, menjaga ibadah sholat, mengaji, tahfidz, ya. Maka ketika saya mengikuti, ya, ya, Minam ini dari internet, ya, dari sosial media, ya, ini adalah sekolah yang keren, madrasah yang keren, ya, maka berbanggalah setiap-tiap untuk menyambut kebaikan ini. Belum, ya, baik, oke, sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana sekolahmu? Pendidikan tentang akhlak dan adab, ya. Maka puasa itu membentuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beragam dan beradab, ya. Maka ketika ada yang berbicara di depan, tolong diperhatikan, ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siapapun yang berbicara di depan, guru, guru adik-adik semuanya, para siswa, ketika mengajari depan, perhatikan, dicatat yang perlu bertanya, yang belum paham, ya. Ini namanya akhlak dan adab yang baik yang harus kita tanamkan, walaupun itu semuanya proses. Dan para asatid, para guru harus memahami artinya apa. Namanya anak-anak sekarang yang banyak yang mati, baik, tidak apa-apa. Pendidikan itu mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Itulah pendidikan. Dan pendidikan tidak bisa spontan, jangkanya panjang. Membentuk habit yang baik itu bisa bukan hanya 1-2 tahun, ya, bisa puluhan tahun menjadi habit dan karakter siswa. Maka anak-anak yang luar biasa senantiasa berbuat baik. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tentang akhlak dan adab. Maka yang ketiga adalah berbuat baiklah pada siapapun. Maka dijelaskan, inna santum asantum li'angkusikum wa inna santum walaha. Siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan akan kembali kepada dirinya. Dan siapa yang berbuat keburukan, keburukan akan kembali kepada diri. Maka tidak ada kesedihan ketika kita berbuat kebaikan. Ya, ambillah peran setiap kebaikan, jangan terlalu banyak berpikir. Ya, jadi anak yang baik. Dengan adan kadang masih waktunya habis maghrib membaca Quran, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ambil kebaikan. Ada temanmu bawa uang jajan, kamu berlebih dikasih. Gak perlu berpikir panjang tentang berbuat kebaikan lah. Ya, tetapi ketika mau berbuat kesalahan, dosa, berpikirlah 1000 kali, wah ini dosa. Nanti akan mendapat ganjaran yang dari Allah juga. Maka menjaga diri dengan baik. Baik. Semuanya perlu tidak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Anak siap. Soleh. Anak siap. Soleh. Sudah? Perhatian. Ya, maka berbuat baik ini penting buat kita semuanya. Ya, menjaga diri dengan kebaikan. Maka di puasa nanti tolong jaga perkataan, jaga perbuatan agar kita panen pahala di bulan Ramadan.
Lalu kita dipertemukan berbahagia sekali. Maka tadi ketika Pak Uji mau kesini di Karanguni ada diberi pengumuman, ya, ya, ya. Nah, belum sempat ketemu bulan Ramadan. Tetapi ketika nanti kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, isilah dengan kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran, berzikir, ya, membantu orang tua, ya, bersedekah, berinfak. Itu adalah amalan-amalan yang mulia, ya. Maka jadilah orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah sebagaimana tujuan puasa, ya, ya, menjadi orang yang baik. Dan janganlah kita sekali-kali mati kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana semuanya, ya, yang luar biasa. Ke depan, masa depannya masih panjang. Siapkan sejak sekarang menjadi anak-anak yang hebat dan berprestasi, penuh dengan semangat, belajar dengan kebaikan-kebaikan, dengan hikmah yang ada. Ringankan tangan kita untuk menolong orang lain, berbagi kebaikan kepada siapapun. Maka semakin banyak kita berbagi kebaikan, maka akan kembali kepada kita. Dan berhati-hatilah dengan berbuat yang tidak baik, maka hakikatnya akan kembali kepada kita semuanya. Anak-anak yang luar biasa, yang hebat, ya, yang perlu kita persiapkan juga. Jadi menyambut bulan Ramadan menurut keterangan para ulama, kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar karena apa? Kita kadang tidak tahu berapa dosa yang kita lakukan. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa dengan ucapan kita, dengan hati kita kadang batin mongio, ya, orang lain memakil, ya. Artinya apa? Semuanya kita beristighfar kepada Allah. Dengan tangan kita jahili temannya umpamanya, dengan kaki kita, dengan perkataan kita, menjaga diri dengan baik, banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang kebaikan-kebaikan kita jangan sampai nanti kalah dengan keburukan yang kita lakukan. Ya, banyak orang merasa kadang baik, ternyata dia banyak dosanya. Maka kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan, ya, hati yang bening, hati yang, ya, lapang, penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak bersyukur, mensyukuri nikmat Allah dengan kesehatan, ya, sering datang pengajian ke masjid, ya, menggunakan untuk hal-hal kebaikan dan rangka mencari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap semuanya, nak? Siap semuanya, nak? Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, yang kemana, nak? Ya, jangan lupa karena kita adalah para siswa, ya, maka kita harus berbakti juga taat kepada orang tua dan guru di sekolah. Jadilah kalian anak-anak qurrotayun, penyejuk hati bagi kedua orang tua, bagi para bapak ibu guru yang mengajar di sini. Betapa mereka membimbing kalian dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh ketulusan. Banyak mengorbankan waktunya dari pagi sampai sore agar kalian tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang hebat dan berprestasi. Hormati mereka, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kamu semuanya. Ya, mereka mendidik dengan ketulusan, ya, dengan kesabaran. Ya, ketika melihat kadang tingkah lakumu yang kadang membuat mereka jengkel, tapi mereka sabar. Ya, karena mereka menginginkan kalian semuanya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan berprestasi, yang nanti akan menjadi tabungan jiwa kepada para bapak ibu guru dan para orang tua. Mereka yang mengajarkan kalian tentang membaca Al-Fatihah, mereka yang mengajarkan kepada kalian membaca Al-Quran, mereka yang mengajarkan kepada kalian bersedekah, berbagi kebaikan, semoga menjadi tabungan amal.
pahala jariah bagi bapak ibu guru dan orang tua kalian. Maka hormatilah mereka, sayangilah mereka, ya laksanakan perintah-perintahnya